Ya, seorang pria yang mengaku anggota BNN mengacungkan senjata api di Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Warga yang curiga dan meminta agar pria tersebut menunjukkan kartu keanggotaan justru melarikan diri usai terlibat adu mulut. Beredar video seorang pria yang mengaku anggota BNN mengacungkan senjata api di sebuah hotel di Jalan Raya Cibolang, Kecamatan Cantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pria tersebut sempat terlibat adu mulut dengan seorang warga yang meminta menunjukkan identitas keanggotaannya. Adu mulut berawal saat seorang warga menanyakan anaknya yang diduga diamankan oleh anggota tersebut. Saat ditanya, oknum anggota tersebut tidak mau mengeluarkan identitas, namun justru mengacungkan senjata api. Petugas keamanan hotel mengaku, usai terlibat adu mulut, oknum anggota langsung keluar hotel dan melarikan diri. Oh, dia ngakuinnya anggota apa ya? Iya. Anggota mana, Pak? Anggota Cakung, Pak. Anggota Cakung. Dari Polsek, Polres, atau BNN? Dari BNN. Oh, ngakuinya dari BNN. Oh, berarti waktu di sini itu ngeproses anak yang ya, juga narkoba? Iya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini di Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan.